Selamat datang channel ini di China. Aku hari ini mau masak gulai daun singkong buat para pekerja. Wah, penasaran ya. Aku mau lihat reaksi mereka pertama kalinya makan daun singkong. Aku ada beli lagi di online, teman-teman. Dan nanti juga aku mau goreng ayam ya. Ayam goreng ala aku. Jadi masakan hari ini juga sederhana, masakan rumahan, teman-teman. Jadi teman-teman ikutin terus video aku ya. Ini bawang putih, bawang merah, aku mau blender. Ini aku mau bumbuin ya ayamnya. Ini merica. Kalau ini bubuk ketumbar ya. Aku kasih garam 3 sendok, terus kaldu ayam 2 sendok, micin, terus 1 sendok gula. Ini aduk rata bumbunya, marinasi sejam 2 jam baru digoreng. Merebus daun singkong. Panas sekali ini. Sekarang aku mau blender ini bumbu untuk daun singkongnya ya. Bawang merah, bawang putih, jahe, cabe, lengkuas, dan kemiri. Ini daun singkongnya sudah aku cuci lagi ya. Ini aku kasih sedikit minyak ya. Aku kasih serai, daun jeruk, dan daun salam. Ini bumbunya sudah seperti ini ya teman-teman, sudah matang. Lalu tuang ini daun singkongnya, masukkan. Setelah ini kuahnya ada sedikit mendidih, aku mau kasih santan. Ini aku bumbuin garam, kaldu, gula, terus ini ketumbar, dan sedikit pala. Aku mau masak nasi. Ini tadi airnya sudah mendidih ya.
Ini gulai daun singkongnya juga udah. Aku mau kasih ini udang. Ini biar kelihatan spesial. Biarpun nggak banyak ya udangnya ya. Tadi aku tambah garam lagi dan bumbu-bumbu lainnya teman-teman. Dan aku udah cobain juga, rasanya udah pas. Oke. Jadi masak sebentar aja nih udangnya udah matang. Ini udah matang dan selanjutnya aku mau goreng ayam. Jadi dua piring ini ayam gorengnya sudah jadi. Mungkin teman-teman kalau lihat di kamera ada sedikit kayak hitam begitu ya, tapi ini nggak apa-apa. Ini nggak hitam, bukan gosong ya teman-teman. Cuman kalau ini memang begini, luarnya warnanya seperti ini. Kalau dalam dagingnya itu sangat lembut dan bersih. Ini adalah batang daun bawang teman-teman. Aku mau goreng telur. Ini nasinya sudah matang. Aku sekarang mau kasih ini bumbu nasi uduk ya. Kasih mereka cobain ini bumbu nasi uduk yang aku bawa dari Indonesia. Jadi ini tinggal diaduk. Hari ini aku masak nasinya, ini nasinya nggak terlalu kering ya teman-teman. Aku cobain. Sudah ada rasa bumbunya. Jadi ini warnanya nggak terlalu kuat ya, karena aku nggak kasih terlalu banyak itu bumbunya ya. Jadi ini udah ada rasanya, yang penting ada rasa nasi uduk yang nasi yang wangi kasih mereka makan teman-teman. Oke. Hari ini 8 orang yang makan teman-teman, jadi nggak banyak. Biarpun 8 orang, kita bagi 2 aja ya. Oke, jadi begini aja makan aku hari ini. Oke, saya cina bensi show. Ini Ini是调料，不是糖。吃吧，我拿个勺。尝尝我们印尼的，这个是木薯叶，大家有没有吃过？什么？木薯叶。木薯叶。然后这个是炸鸡块，我们印尼的鸡块。不是不是。不古面粉的，好吃吧？叔叔。木薯，这边没有种木薯。南方那边还有。光听着都有了。对。那咋的呀？
没事，米饭多吃点，还多呢，挣得多。哎呦，都给你吃那点是垃圾吧，都坐那不多会儿了。老要有酒的。来，喝水。要吃不吃饭都没得。来，黄油酿的。在我们印尼那边，墨水也很多。 这个菠菜好吃，这菠菜好吃啊！这个不是菠菜，是木薯叶。好吃是吧？是从你老家带来的呀？不是。这没的。南方那边有卖的呀，网上买的。啊，不是在这儿没。对，这边没有。广地那地方就种植业。 这家产量大，这个木薯叶比跟那个别的青菜都贵。对，这个木薯叶一斤16块钱。16块钱。对，在网上买的。这个米饭的味道有没有吃过？没，瞅瞅你这还这。它就是那种什么葱头啊、蒜啊那种打碎的，然后炒一下，炒香的那种。很香是吧？ 我讲了，我讲米粉，不，磨不着，磨不着。不要哭啊！黑的是吧？那边亲戚他们俩吃，亲戚这边放的。黑的是不？油粉，磨不着。磨不着，那也煮呢。磨粉，那时候那干。磨粉更干。没见过这。 过去都一般里头玉树叶，纯玉树叶。玉树叶，玉树叶。这可不，这不一般了。你捋到这挺多少？哎呀，印尼风味的。嗯。是，你们感觉印尼美食怎么样？挺好吃。挺好吃。那是好点辣的，是吧？对。 光的你那这，你们都可以吃辣吗？有的人不可以吃吗？不可以辣，都吃不了辣的。北方人都干光吃辣汤。啊，这个还有点那家盖盖好好讲，盖。一会儿抽呗。饮料还很多，大家去吃点饮料吧。这是那一张的，也不知道天再不说那个凉那个。Mereka ternyata sangat suka ya makan ini. Belajar ini. Daun singkong. 那个这个，你那个不敢吃辣的。摘完了，就摘几块，吃呗。弄歪了，上哪弄？上。上。好吃。你看家，好吃你。还一块。Ni udah pada selesai makan, sisanya aja yang udah masih lagi makan. Udah habis ini teman-teman. Aku bilang kasih dia daun singkong lagi, dia bilang udah cukup. Habis ya, ini 2 piring ayam goreng. Terus ini 2 piring yang nggak penuh ini. Daun singkongnya habis, ternyata mereka sangat suka juga ya.
aku mikirnya sih mereka bisa makan, tapi aku nggak tahu mereka bisa suka nggak gitu ya teman-teman. Ternyata sangat suka, karena kalau daun singkong ini kan mereka, bagi mereka yang belum pernah makan, nggak bisa langsung suka gitu kan teman-teman, nggak terbiasa, tapi ternyata suka sekali sampai habis. Bersih, cuman kalau kuah mereka tuh nggak makan banyak. Ini kuahnya teman-teman, kuah dia nggak makan banyak. Jadi bukan yang kayak di mangkok mereka tuh sampai yang kayak berkuah-kuah. Ini kita beresin, kita cuci. Ini tuang ke guguk. Teman-teman, hari ini aku update lagi ya rumah kami sekarang pembangunannya seperti apa. Di sini masih tetap banyak kayu-kayu ya. Wow, jadi di atasnya tuh kayu-kayu, papan-papan sudah dipasang. Nanti bagian di atas atau lantai dua juga akan dicor. Kita masuk lihat sebentar ya. Jadi di sini adalah ruang tamu ya. Ruang tamu kami di sini tuh tidak perlu dicor bagian atasnya, karena ini memang kita maunya yang kosong begini teman-teman. Nanti langsung bisa kelihatan lantai dua. Jadi seperti tiang-tiang sudah dipasang papan ya. Jadi nanti kalau dicor semen gitu, sudah jadi deh tiangnya. Jadi kalau bagian yang pasang-pasang besi atau papan begini bukan bagian dari pekerja dari Henan lagi teman-teman. Jadi makanya mereka pulang ke Henan ya. Kalau di sini bagian kamar mandi ya. Ini jendela kamar mandinya tinggi teman-teman. Thank you.
Teman-teman, untuk sekarang beginilah perkembangan rumah kami. Tadi aku tanya, yang begini kapan bisa selesai? Katanya sih besok udah bisa selesai. Bisa seharian lebih bisa selesai. Kalau lusa nanti akan bikin tangganya, teman-teman. Sangat cepat ya. Lagi ada 8 orang yang lagi bekerja ya. Jadi video hari ini cukup sampai di sini. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video aku dari awal sampai akhir. Kasih like, comment, dan subscribe. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Bye-bye.